11 Mei adalah tarikh kelahiran UMNO. 19 Mei 1946, tarikh keramat kelahiran UMNO. Jangan sampai tarikh ini dicemari dengan orang UMNO yang melupakan pengorbanan pejuang-pejuang lama. Dan juga jangan lupa dalam bulan Mei ini sebenarnya ada dua tarikh. 11 Mei adalah tarikh kelahiran UMNO dan 13 Mei adalah tarikh DAP meraihkan kemenangan pada tahun 1969 yang membawa kepada pergolakan dalam negara kita. Dan jangan jadikan bulan Mei ini, tarikh 11 Mei ini, sampai UMNO ini mengundi calon DAP dan menafikan perjuangan orang lama-lama kita sehingga 13 Mei pula diraihkan nanti oleh orang UMNO. Jadi jangan kita benarkan itu berlaku bagi orang ahli UMNO yang tulen, bukan UMNO Zahid Hamidi. Pastikan 11 Mei keluar beramai-ramai, warnakan hari kelahiran UMNO ini dengan komitmen dan iltizam untuk bawa pembaharuan dalam UMNO dan tolak elemen-elemen yang lemah, elemen-elemen yang khianat, elemen-elemen yang telah bercanggah dengan perjuangan orang dulu-dulu dalam UMNO. Ini yang perlu ditunjukkan oleh ahli UMNO pada 11 Mei yang akan datang, keluar undi Perikatan Nasional, kasatkan, bulatkan niat demi Islam, demi ummah, demi negara, demi bangsa. InsyaAllah kita akan berjaya, UMNO akan bawa, UMNO akan melalui perubahan yang lebih baik di masa depan.